Tujuh baru tidak apa-apa, tapi ketika kita melihat orang lain pasti kita merasa iri dan ingin mempunyai baju baru tersebut. Karena di saat hari raya itu orang-orang semua mempunyai baju baru, walaupun murah tapi bisa dipakai. Kita tidak mempunyai baju baru ya disyukuri saja. Jadi karena teman-teman semuanya memakai baju baru. Saya tidak setuju karena gaya berpakaian yang tidak sopan itu dapat memancing kejahatan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Mengundang banyak hawa nafsu bagi pemakai wanita. Perhatikan gaya pakaian yang dikenakan. Janganlah mau atau gengsi kalau memakai baju tertutup atau tradisional, karena baju itulah yang patut ditiru. Pandai-pandailah memilih pakaian dengan motif yang bagus. Seharusnya anak muda saat ini tidak terlalu memakai baju yang ketat dan terbuka, karena semua orang di dunia ini harus mengikuti semua ajaran-ajaran dan norma-norma agama yang ada.